Hari ini, agenda dakwah yang kita sama-sama usahakan sudah diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala di muka bumi Malaysia ini sehingga mendapat perhatian ke peringkat mahkamah. Itu adalah pertolongan. Itu adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dulunya orang tidak mengenali kita. Sekarang menjadi lebih dikenali. Apabila perkara-perkara ataupun isu dakwah itu dibincangkan di peringkat mahkamah. Itu adalah pertolongan. Dan di sebaliknya mempunyai hikmah yang terbaik. Yang kita tidak tahu selepas ini apakah hikmahnya itu. Tetapi sememangnya sifat yang benar itu, apabila ia datang, maka ia akan merobohkan segala benteng-benteng kebatilan. Sebagaimana ia ditegaskan oleh Allah. Waja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan apabila kebenaran itu telah datang, kebatilan itu pasti musnah. Kerana kebatilan itu sifatnya adalah mudah musnah. Maka kebatilan itu sekarang sedang menghadapi hari-hari kemusnahan. Sudah dirobohkan oleh binaan-binaan kebenaran. Dan itu adalah kegembiraan bagi kita. Kegembiraan bagi doa. Dan juga sebagai satu perkhabaran yang baik bagi generasi Quran yang sedang meningkat usianya. Dan yang lebih penting daripada itu, golongan yang paling sedar tentang perkara kebenaran ini ialah golongan syabab. Golongan para pemuda. Kerana golongan ini sentiasa mendapat pujian daripada Allah Ta'ala. Dan mendapat liputan di dalam hadis. Sebagaimana yang termaklum, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Salah satunya ialah syabab. Begitu juga golongan Ashabul Kahf. Golongan syabab. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itulah golongan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Maka kami tambahkan pada mereka hidayah. Inilah kelebihan yang ada di mereka, daripada mereka yang berusia syabab. Dan ini adalah pertolongan. Pertanda-pertanda pertolongan bagi umat muslimin di atas manhaj as-salafus salih. Oleh kerana itu, di dalam kita menghadapi cabaran, memikul agenda-agenda tajdid yang di dalamnya mempunyai topik-topik islah, maka perlulah kita sentiasa bersama dengan Allah Rabbul Alamin menerusi doa-doa pertolongan, sama ada untuk diri kita sendiri, lebih-lebih laginya atau untuk rakan-rakan kita seperjuangan. Maka amatlah malam sekiranya kita bersendirian bersama kita, tapi kita menghulurkan bantuan meskipun menerusi doa kepada sesama rakan, sedangkan mereka di bahu mereka mempunyai beban yang berat. Maka ini adalah satu kekurangan, dan inilah yang perlu diperkuatkan. Kerana ia juga merupakan salah satu komponen untuk memperkasakan gerakan. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, setiap kali kita mendengar rakan kita menghadapi kesulitan, maka kita harus bersegera memohon kepada Allah Ta'ala agar kesulitan itu segera terhumbang daripada bahu mereka, diberi kemudahan dan diganti dengan kesenangan. Mudah-mudahan kita akan beroleh kesenangan
baik di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila menyebut zaman kelopak ataupun arus perdana, sesungguhnya arus ini sentiasa wujud. Bermula daripada Nabi Nuh alaihissalam sehinggalah ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arus adalah ujian, cabaran dan mihnah, tribulasi untuk setiap orang yang bergelar manusia yang berjalan di muka bumi Allah Ta'ala ini. Sesiapa yang tidak ingin menentang arus, maka eloklah baginya berada di rumah sahaja, selama-lamanya berada di atas katil. Walaupun begitu, tetap arus datang. Tetapi siapa yang mendaftarkan diri mereka di dalam rekod sebagai duat, maka mereka tidak ubah seperti orang yang mendaftarkan diri mereka sebagai tentera, sebagaimana yang disebut oleh Pak Long kepada saya pada petang kemarin. Maka orang yang mendaftarkan diri mereka sebagai askar atau tentera, maka tidak perlu lagi bercakap mengenai soal kematian, soal luka, soal kesukaran, kepayahan. Kerana itu adalah komponen-komponen yang tertuntut di bawah kalimah tentera. Jika anda tidak mahu menjadi seorang yang terluka di dalam peperangan, maka jangan didaftarkan diri. Begitulah syarat menjadi duat.